قال المؤلف رحمه الله تعالى: معنى العيال. Bermula ini, itu makna al-ayal fi hadisin dhaifin, dalam hadis yang dhaif. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, kalimatul ayal, bermula kalimat al-ayal alladhi dhukira, yang telah disebutkan fi hadisin dhaifin, dalam hadis yang dhaif. Laisa sahihan, tidak sahih. An Rasulillah, dari Rasulillah. Laisa ma'nahu, bukan maknanya. Al-iyal, al-awladu, anak-anak. Bukan makna al-iyal dalam hadis tersebut, dalam makna al-awlad, bukan dalam makna anak-anak. Al-iyal fi lughatil arabi, bermula lafaz al-iyal fi lughatil arabi dalam bahasa Arab al-qudama'i, dalam bahasa orang-orang Arab al-qudama'i yang terdahulu. Laisa ma'nahu, bukan maknanya al-iyal al-awlada, anak-anak. Fi hadha zamani, di ini zaman. Soru, menjadi oleh mereka orang-orang, termasuk beberapa orang-orang Arab, yufassiruna, menafsirkan oleh mereka al-iyala akan al-iyal bil-awladi, dengan al-awladi, dengan makna anak-anak. Dhakal hadithu, itu hadis, alladhi huwa, yang dia hadis, dhaifun, itu lemah, laysa sabitan, tidak benar. Laisa sabitan artinya laisa sahihan, tidak sahih. Anil rasuli, dari Rasulillah. Lakin, akan tetapi, rawahu, telah meriwayatkan hu, akan al-hadis, ba'dul ulama'i, oleh sebagian ulama'i, fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Ini redaksi hadisnya. Al-khulqu kulluhum iyalullahi wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Itu hadisnya, redaksi hadisnya, tetapi ini hadis dhaif, tidak sahih. Dan makna al-iyal dalam hadis tersebut bukan dalam makna al-awladih. Al-khalqu, bermula para makhluk, kulluhum, seluruh mereka, al-khalq, ayalullah. Nah, di sini ada lafaz al-ayal. Akan disebutkan nanti maknanya. Wa ahabbuhum, dan paling dicintainya mereka, al-khalq, ilallahi, kepada Allah, anfa'uhum, itu paling bermanfaatnya mereka, al-khalq, li'iyalihi, bagi iyalnya. Al-iyalu, bermula al-iyal, laysa ma'nahu, bukan maknanya al-awlad. Fi lughatil arabi al-asliyati, dalam bahasa Arab yang asli. Fi lughatil fusha, dalam bahasa yang fasih. Innama, sesungguhnya adalah, idza qila, jika dikatakan, ayyalu fulanin, ayyal fulan, man yakfihim, adalah orang, yakfihim, mencukupi oleh si fulan, him, akan man, nafaqatihim, man yakfihim, siapa orang, yakfihim, mencukupi oleh man, him, akan mereka,
al-ayal nafaqatihim, akan nafkah-nafkah mereka. Al-ayal aklahum, akan makan mereka. Wa syurbahum, dan minuman mereka. Wa libasahum, dan pakaian mereka. Hatta, sehingga laukana, jika ada ar-rajulu, seorang laki-laki, huwa, dia ar-rajul, yushrifu, membimbing atau menanggung ala abihi, atas ayahnya, wa ummihi, dan ibunya, au jaddihi, atau kakeknya, au jaddatihi, atau neneknya, au yunfiku alaihim, atau memberi nafkah oleh ar-rajul alaihim, atas mereka, yuqalu lahum, dikatakan lahum, bagi mereka, itu tadi al-ab, al-um, al-jadd, al-jaddah, orang-orang yang dinafkahi, dikatakan bagi mereka apa? Ayyadu fulanin, ayyal fulan, artinya orang-orang yang di bawah tanggung jawab si fulan. Sehingga makna ayyal di sini bukan makna tertentu artinya al-aulad, bukan, tetapi orang-orang yang dinafkahi olehnya, tidak hanya anak-anak, tapi siapapun termasuk orang tuanya, ibunya, kalau dinafkahi olehnya, maka mereka itu semua disebut apa? Ayyal. Kulluman, setiap orang, yungfiku, menafkahi alaihi, atasnya kulluman, asyakhsu, oleh seseorang, laukana, sekalipun ada ia asyakhs, jaddahu, itu kakeknya, aw jaddatahu, atau neneknya, ayyaluhu, itu ayyalnya. Mereka semua yang ditanggung olehnya, maka disebut dengan apa? Ayyal. Fi lughatil Arabi, dalam bahasa Arab. Tuh, demikian makna ayyal. Laisa kama yafhamun nas, bukan seperti yafhamu, memahami an-nas, oleh orang-orang, kalimat al-ayyali, akan kalimat al-ayyal, bima'na al-awladi, dengan makna anak-anak. Hadzal haditsu, bermula ini hadis, alladhi huwa ghairu sabitin, yang dia hadis ghairu sabitin, itu tidak benar, tidak sahih, an rasulillah, dari rasulillah, innama, sesungguhnya hanyalah yarwihi, meriwayatkannya akan hadis, ba'dun nasi, oleh sebagian orang. Fayaqulu, maka berkata oleh ba'dun nas, qala rasulullah, telah bersabda rasulullah, al-khalqu kulluhum iyalullahi, wa ahabbuhum ilallahi, anfa'uhum li'iyadihi. Ini bukan hadis sahih. Di samping itu, makna al-iyal di sini tidak boleh dimaknai dengan makna al-aulad, dalam makna anak-anak. Sehingga misalkan ada orang mengartikannya, dan ini pemahaman yang rusak, mengatakan para makhluk seluruh mereka adalah anak-anak Allah. Na'udzubillah. Itu pemahaman rusak gitu. Nah, iyal di situ bukan dalam makna al-aulad. Paham ya? Lebih daripada itu, sebenarnya ini hadis tidak sahih. Tidak sahih. Ba'dul ulama'i, bermula sebagian ulama, alladzina kanu, yang ada mereka, qabla arba'i mi'ati sanatin, sebelum 400 tahun. Para ulama terdahulu, lamma syarahu, ketika menjelaskan oleh mereka, hadzal hadis, akan ini hadis, qalu, berkata oleh mereka, al-ulama, al-khulqu kulluhum iyalullah,
al-khalqu bermula para makhluk, kulluhum seluruh mereka, al-khalq iyalullah ay fuqara'uhu. Nah ini dia para ulama yang meriwayatkan hadis ini, walaupun ini hadis tidak sahih, memahami makna al-iyal yang disandarkan bagi Allah dalam mana bah al-fuqara, orang-orang yang fakir atau orang-orang yang sangat membutuhkan. Sehingga makna hadis ini iyalullah, artinya orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Seluruh makhluk membutuhkan kepada Allah. Li'anna al-khalqa, karena sesungguhnya para makhluk, al-ghaniyya yang kaya, minna dari kita, wal-faqira dan yang fakir, minna dari kita, orang yang kaya, orang yang fakir, fuqara'ullahi itu adalah orang-orang yang fakir akan Allah. Yang sakit, yang sehat, yang kaya, yang miskin, semua adalah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Al-Quran bahkan menegaskan begitu, ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Muhtajuna berhajat oleh mereka ilallahi kepada Allah. Hadza ma'nahu, inilah maknanya hadis. Nah, maka hati-hati nih, hadis tersebut yang mengatakan al-khalqu kulluhum 'iyalullah, tidak boleh dikatakan iyal dalam hadis ini dengan makna awlad, anak-anak. Tidak boleh. Tapi maknanya apa? Fuqara'ullah, artinya orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Dan ini hadis dhaif. Lakin akan tetapi fasadul lughati, rusaknya bahasa, tughayyiru, merubah lughatal arabi akan bahasa Arab, awhama memberikan prasangka, ba'dhan nasi akan sebagian orang, anna hadza hadis rasulillah, bahwa ini hadis Rasulullah, wa fassarahu dan telah menafsirkan hu akan hadis bil auladi dengan anak-anak, hadza kufrun bermula ini adalah kekufuran. Orang yang menyandarkan anak kepada Allah, ini orang dihukumi kafir. Atau menamakan Allah sebagai bapa juga sama dihukumi kafir. Man fassara hadzal haditsa, siapa orang fassara menafsirkan oleh man hadzal haditsa akan ini hadis bil auladi dengan al aulad, dengan makna anak-anak, mengartikan iyal dengan makna aulad, kafara, telah kafir dia, wala uzra lahu, dan tidak ada uzur lahu baginya. Menyandarkan adanya anak-anak bagi Allah jelas menyalahi Al-Quran. Allah berfirman apa? Lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, tidak beranak, Allah tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakan. Nah maka orang yang mengatakan Allah punya anak, atau orang yang meyakini Allah sebagai bapa, ini orang dihukumi kafir. Kau dipahami nih? Menyalahi Al-Quran, menyalahi Al-Quran.